Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Jagger Katana. Oke, untuk kesempatan kali ini Firhan bakalan mereview nih ya. Ada sekitar 15 produk. Ini jenis-jenis golok ya, lebih ke golok sembelih. Mantap banget. Ada sekitar 15 jenis gosem atau pisau jagal nih, dari yang paling murah sampai dengan yang paling tinggi harganya. Kita review satu-satu ya. Nah, ini yang ke-1 yaitu namanya jagal. Ini bisa juga untuk pisau daging ya. Mantap. Nih, stoknya tinggal 5 lagi. Dan untuk harganya ini 300.000 saja ya. Mantap sekali. Sarung dan handle full kayu sonokling, ini sudah full tank ya. Ih, mantap, sudah full tank. Bilah juga benar-benar mulus banget. Ih, ini ketajamannya mantap sekali ya. Udah bisa iris kresek ya. Dan yang kedua yaitu ada jagal HSS nih. Mantap. Siapa yang lagi cari bahan HSS atau bahan gergaji ya. Ini ready nih. Ini stoknya tinggal 2 pcs lagi ya. Untuk harganya ini cukup 300.000 saja. Mantap. Sarung menggunakan kayu juar. Urat-uratnya sangat cantik ya. Handle-nya ini dari kayu juar kombinasi dengan duralium. Keren. Bilahnya benar-benar mulus. Finishing udah mantep, pokoknya rapi lah. Ini panjang bilah kurang lebih sekitar 30 cm ya. Untuk ketajamannya iris kresek. Mantap nih ya, yang berminat boleh langsung dijapri. Nanti kita review seperti biasa ketajamannya ya di video selanjutnya. Nah, dan yang ini golok tarisi, bahan dari X kikir nih. Ini beberapa hari kebelakang pernah diupload ya, karena lagi promo. Kemarin stoknya ada 4 dan alhamdulillah sold out 1, jadi tinggal 3 pcs lagi. Cuma 250.000 ya. Untuk harga normalnya ini 280.000 tuh. Jadi lumayan kan, hemat 30. Sarung dan handle menggunakan kayu sonokling natural ya. Ada 2 varian, yang polos sama yang tali kur merah. Mantap. Bahan dari X kikir ya, ketajamannya luar biasa. Ini panjang bilahnya ya, kurang lebih sekitar 26 sampai 27 cm nih. Mantap ya. Dan yang selanjutnya ya, bisa nih sambil di absen ya, karena takut lupa. Ini yang ke-4 sekarang, ada golok sembelih ukir. Ini mantep ya, paling beda dari yang lain karena dari sarung sama handle-nya diukir batik nih. Ini bahan bilah menggunakan baja persepuh ya. Untuk sarung dan handle ini menggunakan kayu kopi. Ini warnanya natural ya. Tuh kayu kopinya. Mantap. Ukirannya juga sangat cantik dan sangat rapi. Bilahnya udah mulus. Bener-bener kinclong banget ya. Ini udah bisa iris kresek. Bilahnya 30 cm. Cuma 270.000 saja ya. Sangat terjangkau, udah bisa iris kresek lagi kan. Dan ini selanjutnya jagal X kikir, sarung dari kayu juar. Mantap sekali ya. Kayunya juar natural nih. Sangat cantik sekali. Ini panjang bilahnya kurang lebih sekitar 27 ya. Tuh, mantap. Bilah udah mulus. Ngeblur.
Nih, ih, benar-benar kinclong juga nih sama ketajaman iris kresek ya. Ini harganya Rp250.000. Tuh. Ya, sangat terjangkau. Dan ini nih. Ini ada golok kopak rawing ya, tapi bisa untuk sembelih. Ini bahan bilah menggunakan baja X kikir. Cuma satu lagi nih, Bos. Ih, mantap ini barang. Sarung menggunakan kayu sonokling. Tuh, perpaduan dengan kayu lengkeng ya. Nih. Mantap. Ini bilahnya sekitar 30 cm. Tuh, udah mirror. Ih, mantap. Ini 30 cm ya. Harganya 400.000. Stoknya cuma ada satu pcs lagi, Bos. Tuh. Bahan kikir. Ih, mantap. Rekomen banget buat sembelih. Dari ketajamannya luar biasa. Nah, kita geser ke sebelah sampingnya, yaitu jagal juar. Ih, mantap. Ini jagal juar ya. Kombinasi dural. Sarungnya ini dari kayu juar. Sangketnya ini sangket imitasi ya, atau kulit kalep. Ih, ada buat sabuknya juga. Mantap sekali. Ini bahan bilah menggunakan baja persebu. Untuk panjang bilahnya 30 cm. Udah finishing mirror juga. Ih, mantap. Ini ada minyaknya ya, jadi kayak gini. Udah bisa iris kresek. Untuk harganya ini Rp335.000 saja ya, 335. Mantap. Nah, ini yang ke-8 yaitu jagal sono bulat. Mantap. Tuh ya, handle-nya bulat. Jadi enak ini buat digenggam nih. Udah puoteng juga ya. Ditambah pin mozaik. Ih, sangat cantik sekali. Tuh, bilah sudah kinclong. Ini bahan bilah menggunakan baja SUP9 ya. Kualitasnya udah mantap, udah bisa iris kresek. Ini harganya cukup, sebentar saya lupa, Rp335.000 ya, 335 nih. Tinggal satu pcs lagi. Mantap ya. Dan kita ke bawah, ini nomor 9, jagal sono pool tank. Mantap ini. Sono kling ya, pool. Kayunya, urat-uratnya sangat cantik. Ini sisa satu pcs ya. Tuh, ini kualitasnya udah dibikin mantap, udah bisa iris kresek. Tuh, panjang bilah kurang lebih sekitar 30 cm. Mantap. Ini udah full tank ya, karena namanya juga jagal sono full tank. Tuh, mantap. Mirror. Udah bisa iris kresek. Harganya cukup Rp330.000 saja. Yang berminat boleh langsung di japri. Ya, kita ke bawah lagi. Ini jagal sono dural. Ya, banyak nih yang namanya sono dural. Tuh. Sarungnya sangat cantik sekali. Udah mirror dan ini udah bisa iris kresek. Mantap handle-nya nih, perpaduan sonokling dan duralium. Ini bahan bilah menggunakan baja SUP9 sebuah air. Kualitasnya mantap, udah bisa iris kresek. Untuk harganya Rp330.000 saja ya, sangat terjangkau sesuai dengan kualitasnya. Nah, kita ke bawah lagi.
Ini namanya golok sembelih bahan kelahar 23 strip 25 Japan. Cuma ada satu picis ya, untuk harganya ini 500.000 saja. Jadi siapa cepat dia dapat. Pengerjaannya super rapih. Tuh. Sarung menggunakan kayu sonokling natural. Ini kayunya pilihan ya. Dari urat-uratnya juga sangat cantik. Dan ini aksesorisnya dari logam kuningan asli. Dan dipatri ya. Tuh. Ciri khasnya ih, benar-benar barang cantik ini mah, Bos. Nih. Nah. Ini panjang bilah sekitar 30 cm. Ih, handle-nya sonokling ring dari kuningan ya. Nah, nanti di bagian bilah ini diukir ya, diukir dengan nama bahannya. Tapi ini belum karena baru masuk. Ya, silakan yang berminat, cuma ada satu picis. Untuk ketajaman di video selanjutnya ya. Dan kita geser lagi, yaitu ada golok Toraja nih. Ih, mantap, kembar ya. Cuma ada 2 picis. Ini harganya 320.000 saja. Tuh. Sarungnya berbahan dari kayu lengkeng ya. Aduh, ngeblur euy. Ih, mantap. Nih, bahan bilah menggunakan baja persepuh. Sudah dibikin mirror polish. Bilahnya 30 cm. Ketajaman udah mantap. Pokoknya udah maksimal buat sembeli, udah bisa iris kresek nih. Ya, yang berminat boleh langsung di japri. Dan kita geser lagi ke sebelah kanan, yaitu ada jaga per wilis nih, cuma ada satu picis ya. Ini kemarin ada 5, tapi alhamdulillah sold out. Tuh, tinggal satu picis lagi. Sarungnya ini dari kulit ya, kulit sapi. Mantap, tebal. Ada buat gespernya juga. Untuk harganya ini 370.000 saja ya. Nih, udah full tank. Handle-nya dari kayu sonokling. Mantap ya, udah bisa ngaca tuh. Mantap, okay. Dan kita geser lagi ke bawah, yaitu ada jaga cepot nih. Jaga cepot cuma ada satu picis lagi. Untuk harganya ini 265.000 ya, 265. Bilahnya dari baja persepuh. Panjangnya 30 cm. Ih, kepala cepot. Tuh, sangat keren. Pengerjaannya rapih nih, hasil karya anak bangsa memang luar biasa. Ya, silakan yang berminat. Dan ini yang terakhir, yang ke nomor 15, yaitu jagal aren. Harganya cukup 250.000 saja. Stoknya ada 2 picis. Bahan bilah menggunakan baja persepuh. Panjangnya kurang lebih 30 cm. Kayunya dari kayu aren ya, natural. Ih, mantap. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai dengan selesai. Yang berminat atau mau tanya-tanya dulu, boleh langsung di japri ya ke nomor WhatsApp saya. Linknya ada di deskripsi, atau bisa klik bisa lihat ya nomor WhatsAppnya di bawah sini. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai dengan selesai. Dan jangan lupa di like jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga di subscribe ya, biar kalian gak ketertinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.